Selamat datang di channel Indeks 08 di berita seputar olahraga. Di video kali ini kita sajikan hasil pertandingan kedua SEA Games 2023 cabang olahraga voli putri hari Rabu 10 Mei 2023 beserta daftar klasemen dan jadwal pertandingan selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut hasil pertandingan voli putri di SEA Games 2023 hari Rabu 10 Mei 2023. Timnas Putri Thailand lagi-lagi memenangkan pertandingan melawan Timnas Putri Myanmar dengan skor akhir 25-8 di set pertama, 25-8 di set kedua, dan 25-6 di set ketiga. Selanjutnya, Timnas Putri Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Putri Malaysia dengan skor akhir 25-12 di set pertama, 25-9 di set kedua, dan 25-12 di set ketiga. Adapun daftar klasemen SEA Games 2023 kategori voli putri untuk grup A, Timnas Putri Thailand memimpin di urutan pertama dengan torehan 6 poin. Disusul Timnas Putri Indonesia dan Malaysia dengan torehan masing-masing 3 poin. Sementara di urutan terakhir, Timnas Putri Myanmar masih mengantongi 0 poin. Lalu untuk grup B, Timnas Putri Vietnam memimpin di urutan pertama bersama Timnas Filipina dengan torehan 3 poin. Sementara Timnas Putri Singapura dan Kamboja masih mengantongi 0 poin. Adapun jadwal SEA Games 2023 untuk kategori voli putri hari Rabu 10 Mei 2023 jam 5 sore, Timnas Putri Filipina melawan Timnas Putri Vietnam. Lalu jam 7:30 malam, Timnas Putri Kamboja melawan Timnas Putri Singapura. Selanjutnya jadwal hari Kamis 11 Mei 2023 jam 12 siang, Timnas Putri Indonesia melawan Timnas Putri Myanmar, disiarkan langsung di MNC TV. Lalu jam 2:30 sore, Timnas Putri Thailand melawan Timnas Putri Malaysia. Selanjutnya jam 5 sore, Timnas Putri Singapura melawan Timnas Putri Filipina. Dan jam 7:30 malam, Timnas Putri Vietnam melawan Timnas Putri Kamboja. Demikianlah hasil pertandingan kedua SEA Games 2023 cabang olahraga voli putri hari ini Rabu 10 Mei 2023. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.